Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome or welcome back to my channel. My name is Aneta dan Andri. Mau nge-review beberapa produk lip gloss terbaru dari brand lokal. Punya dua lip glaze by Lizzy Para dan juga dua lip shine dari brand Sassy. Yuk langsung saja kita mulai dengan swatches-nya. Produknya sekarang, by the way, yang sekarang lagi aku pakai di bibir adalah Truly Amazing dari Sassy. Aku mau bahas sedikit fakta. Yang pertama adalah yang paling besar itu isi 6 mili adalah lip shine dari Sassy, ini yang lagi aku pakai. Terus si 18K lip shine ini isinya 5 mili. Walaupun dia paling kecil, tapi sebenarnya dia isinya masih lebih banyak 1 mili daripada lip glaze Lizzy Para yang isinya adalah 4 mili. Ini aku di tangan berjejer tadi swatches yang udah teman-teman lihat, ditambah 2 swatches, salah 2 lip gloss yang paling sering aku pakai. Atas yang agak pinky itu Finesse dari SKX BCL dan yang bawah ini adalah Peanut Brittle dari NYX. Aku udah punya lip gloss ini lebih dari seminggu dari keempat lip gloss yang baru aku beli ini. Yang paling sering aku pakai adalah 18K Life of the Party dari Sassy. Ini biasanya aku oplos sama lip gloss lain yang warnanya lebih cerah. Dan gak tau kenapa, aku suka banget sama hasilnya. Padahal, kalau dibandingkan dari keempat lip gloss ini, si Sassy 18K ini teksturnya yang paling, I don't mean this in a bad way, itu yang paling lengket, yang paling lip gloss tradisional. It's still comfortable, kalau gak nyaman tentunya aku gak mau pakai. Ini tipikalnya begitu udah dipakai di bibir, mirip sama gloss balm dari Fenty Beauty. Tapi warna favorit aku sebenarnya dari semuanya adalah yang aku pakai ini, which is Sassy Truly Amazing. Hasil kolaborasi sama Tina Kana Mirdad, ini di kamera kelihatannya it's like a medium nude that is very very beautiful. Tapi sebenarnya aslinya ini lebih ada hint mauve-nya. Jadi kalau mau disimpulin, lip shine dari Sassy ini menang dari segi warna-warnanya. But I think this is also very subjective. Nah, sedangkan lip glaze dari BLP menurut aku nih juara banget di formulanya. Dia tuh benar-benar begitu dipakai, kerasanya tuh di bibir kayak bibir dibalut sama air. It's very smooth and when you rub your lips together, what is this? It's like so balmy. Soal ini tuh ngingetin aku sama lip gloss dari Kai Beauty. Tapi aku baru sadar bahwa setelah hampir 2 minggu aku punya lip gloss ini, aku baru sekali pakai lip gloss dari Lizzy Para, which is Spice Masala. Ini aku pakai ke kantor. Aku ngerasa bahwa warna-warnanya lebih gelap dari yang aku kira saat aku ngeliat swatchnya. Contohnya si shade Poppy Jam. Swatchnya yang nomor 4, yang I thought it would be more of like a pinky medium nude. Perkiraan aku setelah ngeliat swatchnya di model dan juga di tangan di Instagramnya BLP, tapi ternyata it's way darker than that. Dan formula dari produk-produk baru BLP dan Sassy ini tuh sama-sama pigmented, more like a glossy liquid lipstick. Dan aku terbiasa pakai lip gloss yang super pigmented, yang warnanya terlalu gelap. NYX Butter Gloss dan lip gloss Finesse dari BCL ini, nah biasanya aku tuh pakai warna-warna nude kayak gini. Warna-warna lip gloss yang lebih gelap, actually aku lebih suka hasil pigmentasinya tuh nggak terlalu full on, so a little bit not too sheer maybe, because there's a transparent quality to it. So sekali lagi to recap, lip glaze dari BLP aku suka banget sama formulanya, itu juara dari segi formula. Sensasi aku lebih sering pakai, I think karena aku memang lebih suka sama warna-warnanya. Karena sama-sama nyaman, walaupun untuk BLP sekali lagi menurut aku sedikit lebih superior, lebih kayak smooth banget di bibir. Aku tetap senang banget karena in terms of local indie brand akhirnya bener-bener mulai lebih banyak true line of glossy lip products. Sebelumnya I think sampai tahun lalu masih banyak banget kayak ada brand
makeup lokal baru, they would launch like 7 liquid matte lipstick and 1 gloss. The gloss tuh lebih kayak produk add-on. Now we have more options dengan koleksi yang lebih serius untuk lip gloss lokal dari brand indie. Ini aku ada beberapa lip gloss favorit aku yang paling sering aku pakai dari brand luar. Yang dua ini Becca, dan yang ini dari Marc Jacobs. Nah, menurut aku lip gloss dari brand indie lokal tuh very very lack of fresh colors like this ones. Dan mereka ini teksturnya ada transparent quality to it, jadi nggak terlalu pigmented. Aku lebih suka aja saat lip gloss tuh tidak terlalu pigmented, because I think it's a bit, I don't know, kinda too much. Kayaknya aku expect lebih banyak warna-warna fresh seperti ini dari lip gloss brand lokal. I know, pasti maksudnya saat mereka meluncur warna-warna yang lebih deep, yang lebih-lebih earth tones, agar bisa dipakai oleh kulit sawo matang, but a girl can wish, right? So, segitu dulu video review lip gloss lokal terbaru dari aku. I hope this video has been helpful. Thank you so much, and I'll see you next time. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.